selesai. Ini sudah cukup-cukup. Selama dengan kehakim. Siap. Ya, saya bukan tidak bersedia sidang. Sampai vonis tanpa kehadiran saya. Selesai. Sampai vonis tanpa kehadiran saya. Selesai. Jadi intinya terdakwa tidak mau menghadiri. Saya tidak mau. Tidak menghadiri sidang yang diputar. Saya siap mengikuti sidang offline. Ya. Hadir di ruang sidang. Oke. Setiap saat. Tapi sidang online. Ya. Sidang online saya tidak siap. Kenapa? Satu. Saya sampaikan alasannya. Satu. Hak saya dilindungi undang-undang. Ada di KUHAP pasal 154 bahwa saya harus dihadirkan di sidang. Oke, okay. Pengadilan. Di pengadilan. Yang kedua, kalau alasannya bicara tentang PERMA, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung sejalan dengan undang-undang. Karena ada dua alternatif, ada offline, ada online. Alternatif pertama adalah offline. Kalau kemudian hakim mengambil alternatif online, yang kedua, secara sepihak tanpa persetujuan terdakwa, saya tolak. Ini ada yang saya paham, tapi tidak mau mengikuti sidang secara. Saya tidak mau naik titik. Maksud kami, hanya sampaikan ke majelis hakim. Karena kalau hakim saya sudah sampaikan kemarin. Oke. Okay. Karena sidang kemarin tidak sah. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Oke. Okay. Saya sampaikan kepada hakim. Ya. Selesai. Mau berapa kali? Majelis melalui penasihat hukumnya, saya terangkan juga ya, bahwa hari ini persidangan kita adalah secara online. Nah, sehubungan dengan yang disampaikan oleh saudara terdakwa tadi, karena pemeriksaan hari ini secara online, maka terdakwa tidak dikenan untuk mengikuti persidangan secara online. Dan ini akan kami sampaikan ke... Silakan disampaikan, pengacara saya menyampaikan, saya tidak menghadir dalam ruang online. Oke. Laporkan hari ini ke majelis silakan untuk memutuskan perkara. Silakan. Oke, okay. Cukup. Silakan laporkan. Baik. Okay. Ayo sampai ketemu lagi. Selesai. Cukup. Laporkan ke hakim. Siap. Ya, saya bukan tidak bersedia sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Habib Rizik hanya sedia siap hadir di sidang offline. Ya. Perhatikan itu. Ya. Sampaikan ke hakim. Ya. Saya tidak akan pernah menghadiri di sidang online. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat video tadi menunjukkan kualitas seorang pejuang bernama Habib Rizik dengan tingkat keberanian yang full, yang pol, yang paling optimum yang bisa dia kerjakan. Dan itu tidak bisa di buat-buat ya, beraninya itu bukan karena punya senjata, punya kekuasaan, tapi berani karena kekuatan akidah. Sebagaimana penyair besar Mesir yaitu Syauqi Bey yang pernah sering dikutip oleh para pejuang, kata Syauqi Bey, innal hayata akidah wa jihad. Hidup itu isinya dua, yaitu keyakinan akidah dan perjuangan. Itulah yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan menolak dia sidang online. Kayak jualan aja pakai online. Ini soal pertaruhan yang betul-betul luar biasa. Dan kita lihat perdebatan jaksa dengan Habib Rizik, jaksa digempur berkali-kali secara intelektual dan tidak mampu memperlihatkan argumentasi yang cukup kuat di depan seorang Habib Rizik Syihab yang memiliki tingkat keberanian yang tinggi. Keberanian itu seperti yang dimiliki Habib Rizik tidak bisa dimiliki karena uniform, karena seragam jaksa, karena seragam tentara, karena seragam angkatan yang lain, tapi keberanian itu dianugerahkan Tuhan kepada seorang Habib Rizik, sang pejuang. Sayudi Pramuka, tukang donat dari Parung Sugar, tercua di semesta Fasbir Sobr Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.